Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita di sini akan merawat tanaman-tanaman kita. Ini kemarin ada badai panas yang sangat panas ya, jadi tanaman kita tuh ada beberapa yang keringnya tuh nggak bisa diselamatkan. Jadi ya beginilah nasib-nasibnya. Dan sekarang kita akan merawatnya guys ya, keladi-keladi kita. Dan sebetulnya sangat simpel untuk merawat tanaman-tanaman ini. Macam ini keladi-keladi ini, kita tuh tinggal cabut aja yang mati-mati. Kenapa yang kering-kering? Padahal kering kan bisa untuk jadi pupuk di tanah ini, tapi kita memilih untuk membuangnya guys. Kenapa gitu? Karena biar nutrisinya nanti full ke yang akan baru hidup. Jadi yang kering ini dia nggak akan ngambil lagi nutrisinya. Jadi yang akan yang tunas, ada tunas-tunas baru nih, jadi dia pada masuk ke sini semua biar dia cepat besar lagi gitu guys. Kenapa kita bersihkan ya, biar nggak usah kita pakai pupuk-pupuk yang itu aja, pupuk-pupuk yang tidak dari daunnya. Oke. Ini simpel aja sih, kita potong-potong aja. Yang udah kering-kering tuh kita potong. Ini daunnya udah sepertinya udah mulai rusak, jadi kita potong aja. Nanti dia akan tumbuh kembali, jangan takut. Ini banyak. Potong-potong saja. Ini kan udah ada tunas. Gak usah takut guys, pasti dia akan bertunas kembali. Nah, yang ini yang kuat nih. Ini sepertinya kuat, dia udah kuning tapi dia nggak sampai terbakar. Kalau yang lain pada terbakar kan, ini masih oke lah. Oh ya, harus diperhatiin juga guys, jika ada putih-putihnya ya, ada ya. Nih yang udah mulai kuning-kuning gini mending dipotong aja guys. Kira-kira seminggu lagi kering atau udah ya udah ini terbakar-bakar gitu. Karena dia daunnya udah nggak bagus lagi kan. Dia nunggu apa? Nunggu dia berubah bagus? Ya tidak akan bisa. Jadi lebih baik kita potong biar tumbuh daun baru yang lebih bagus guys. Oke, betul tidak betul? Oke, kita ke bawah lagi. Nah, ini masih selamat nih. Banyak yang masih apa? Masih merah, masih keras. Tapi ada beberapa juga. Ini biar lagi guys, bawah kita potong. Ini juga selamat sepertinya. Nah ini yang sayang, ini besar cuma udah tuh gosong, sudah tidak selamat. Kita potong yang besarnya aja, yang kecil untuk pancingan daun baru. Kalau udah di gini, nanti kalian siram ya. Dah, kan udah bagus kan? Tuh guys, ini masih itu. Oke, merawat tanaman-tanaman tuh simpel aja guys ya, seperti itulah. Nih guys,
Sampai jumpa di tips-tips merawat merawat lainnya lagi. Bye-bye.